atau dia memilih jalan lain, berhenti dan sebagainya, kita tak ada pilihan. Pak Adam hari pertama dia datang, saya tahu dah bila dia tolak Pak Ayah punya, Pak Ayah punya jabatan. Saya cakap dia orang tak lama kalau dia ikut. Tapi kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku di depan. Mungkin manusia boleh berubah, tapi keibuan dia tu berpanjangan. Itu bukan kenal kita lah. Dan pada saya cakap dengan Ustaz siang tadi, semalam saya cakap apa yang berlaku di zaman Rasulullah dulu, banyak pelajaran. Sebagai contoh tadi, banyak pelajaran amat mengerti Quran ni. Banyak sangat para Rasul kena tegur. Ada yang ditegur direct. Kalau kes kecil, dia tegur direct. Kes besar, yang impact dia besar terhadap imej Rasulullah itu sendiri, Rasulullah akan ditegur macam melalui kes. Sebenarnya bila Allah dah katakan begitu, Allah dah katakan begitu, Rasulullah akan tegur. Bila Rasulullah dah katakan, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak dari Allah. Hantum kena ikut. Itu budaya kan? Maksudnya dia tak berdosa sebab dia sekali dipelihara daripada berterusan dosanya, sebab dia akan ditegur. Dan apabila dia ditegur, dia jenis manusia yang akan tidak takut berubah perubahan. Bukan jenis manusia yang kegir macam kita, tidak. Itu maksud orang tua yakin Rasulullah ni tak pernah buat dosa. Dia dah apa 75 kali sehari dia minta ampun. Kepala perang ni kerja dia berjalan lari berapa kanan berapa sini, mesti pun silap macam kelecoh ni. Oh. Boleh tak silap? Dia manusia biasa, makan nasi juga. Ditanam lepon, kena panah muka, kena makan racun demam, mati juga dengan demam panah tu. Bukan magic tak mati-mati atau mati tak lepon tu, itu bohong. Dia Islam mesti boleh di reproduce, boleh di reproduce, boleh dikeluarkan semula. Di apa nama tu, di perangai tu, dikatakan Islam, perangai tu mesti boleh ditiru. Hasilnya sama dengan perang semua dapat. Baru itu logik, baru orang boleh ikut, baru Islam berkembang. Kalau nak dapat yang magic, bukan dia boleh baca Rasulullah. Tak Islam, dah manusia. Tak ada orang nak masuk Islam. Ini Rasulullah Islam ke satu dunia ni, tapi semua nak jadi magic macam ni. Baik, tak boleh. Rasulullah tak mampu mengikut menurutkan dia. Allah, dia akan berlaku profesional. Allah dapat kita, dan kau berkerabat dengan mereka. Latuk tik, huwak jud, huwak talib. Jangan kau berkerabat, jangan kau taat, jangan kau sujud, jangan kau berkerabat. Kalau kemarin dulu kita baca Islam, jangan minta damai dengan mereka. Islam ni lemah. Tapi once kau mengasari Islam, tak ada kompromi. Mungkin Nasrani yang sana, dia belum pernah Islam, dia tak pernah kita hukum dengan hukum Islam. Kau tak berhak nak ambil bunuh dia, tak boleh lagi. Islam belum sampai kepada mereka. Surah 17 ayat 15. Allah tidak akan mengazab sebelum dia mengutus seorang rasul. Kau belum pergi dekat mereka. Kau harap kau azan dekat masjid, dekat TV, dia dengar, dia kena ikut Islam. Banyak asyik. Kan? Kau baca kan, ngaji sikit-sikit dekat TV, kau harap dia dengar, so dia. Approach tu salah. Dia tak ada roh kaki. Dia mesti ada peluang bertanya, menanya. Dalam syurga mereka saling tanya-menanya. Datang ketenteraman mereka dengan solat. Inna solat takar sakandulahum. Datang ketenteraman mereka melalui proses tanya-menanya. Kalau dengan TV, TV salah cakap, oh, dia sekejap. Dia berhenti cakap. Dia pun kepin, terus. Betul tak cantik, tak pun, tak telefon, tak apa. TV cakap tak betul saja. Tempat. Be practical. Jadi mereka tak berhak kau hukum. Hari ini dulu yang disebut pancuk. Anak masuk kerja, siapa nak pancuk. Dengan patut kau kena pancuk dulu. Bapaknya tu kena pancuk dulu bila anak masuk kerja. Sebab bapaknya pun tu dia teruk dulu kerja. Azawallahu ya anak, wa ya tamuna, wa tamuna. Para que
ramai ada lah. Ramai pergi satu meja yang besar. Islah yang Pak Yah nak buat tu, tindakan selepas mesin. Apa mesinnya yang menyuruh Pak Yah buat Islah tu? Mesin Pak Yah nak. Supaya tadi dengan ada satu kata ni, saya sepatutnya saya membuat yang membuatkan dia jadi tak cuba sebab asal itu saya. Dia dua-dua macam masalah ya. Kalau dua-dua tak ada masalah, tak datang sini. Tapi dua-dua nak diselamatkan dengan ini, di sini. Ha? Dua-dua juga ada masalah. Komunikasi tak berapa lancar. Kan rajasus juga. Jadi servis nak kena tak kaji mesin, nak kena perbaiki. Banyaklah benda yang nak kena tu. Itu nanti kena apa, kena pertemuan empat kerja. Kena pertemuan empat kerja. Yang empat, saya empat. Itu semua habis-habis. Kalau dia kalau nak bunuh virus, kena sampai makan antibiotik tu kena ada dos dia kan. Tak cukup dos, ada baki antibiotik ni bakteria yang tak bagi, dia hidup tak boleh dibunuh dah bakteria. Dia imun. Dia pula imun, patut kita imun dia pula. Jelas sampai ya? Nanti kita sembang pak tu. Berhalusi balik sebelum bumbu air panas-panas. Buang dia semua kecil. Dan lepas ni buka pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat rasa beruntung sebab berada di dalam jemaah ni, sebab rasa konsep Ar-Rahman Ar-Rahim tu berlaku. Sebab selama ni saya merasakan di mana letaknya kasih sayang tu, sebab saya tidak merasa secara totally kasih sayang tu. That's why saya rasa saya memberontak. Kenapa benda ini berlaku dan saya tak dapat penjelasan sejelas-jelasnya. Alhamdulillah bila dah dijelaskan, dah dikongsikan dengan ahli jemaah, saya bersyukur masalah tu dapat diselesaikan. Alhamdulillah. Masalah dia dengan umat kalau masalah dia dengan makhluk tak settle. Jadi itu terkait sama hukuman. Tapi itu semoga Allah lindungkan kita daripada melakukan silap. Silap akal. Dia bukan kepada orang yang buat silap, pada kami yang melaksanakan hukum. Sebab tak boleh kelang kabut dia, kata tak boleh kelang kabut. Tahkim bukan satu permainan. Tahkim membawa roh. Dan tahkim ni namanya tahkim, datang dari hukum. Hukum tahkim. Jadi jangan sampai Allah pandang kita fasik, Allah pandang kita kafir, Allah pandang kita zalim. Jangan berlaku kezaliman, berlaku kefasikan, berlaku kekafiran dalam tak tahkim. Itu surah Al-Maidah. Sebab tahkim itu adalah hidayah. Itulah ukuran Islam terakhir. Jadi kami cukup berhati-hati dengan waktu. Apapun, apa yang kita laksanakan ini, inilah sebenar-benar tak tahkim. Tahkim yang membawa Islam. Nasihat, 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 nasihat,